Ya, dan jika bersetuju, pihak kita usulkan supaya benda ini terus selepas 7:30 malam. Ya. Pasal saya dipahamkan hari Isnin sampai most probably dengan izin kita sampai ke 10 malam hari Isnin. Ya. Tapi for the time being ini, ketika ini kita ikutlah sebagaimana telah diputuskan. Ya, ya yang bermakna. Sebab selepas ini kita akan pergi bajet. Saya minta dirancang yang pernah dibuat dulu, dirancang supaya kalau kita habis 7:30, kita masih kita ada ruang waktu yang lebih lagi. Kalau kita kata habis 9, bagilah peluang orang yang nak bocak. Sebab apa? Dia orang ni mewakili kawasan. Kalau kita dah buat 10 minit, semua orang buat persediaan 10 minit. Kalau tiba-tiba kena 7 minit, terganggap kita. Sebab benda yang besar nak cakap tu tanpa habis. Yang awal nanti diganggu oleh macam-macam tu manusia. Jadi kita akan bubuh yang penghabis. Yang penghabis dah masuk dekat 10 minit, Yang Mamat. Ini untuk kawan-kawan. Saya tak apa. Tapi saya nak beritahu bahawa elok dirancang supaya Dewan tidak tangguh 7:30. Tak masalah. Kalau speaker tak dah letih, boleh lantik salah seorang untuk jadi speaker. Arau tak boleh. Yang berhormat, Tuan Yang Dipertua. Yang berhormat Arau, saya faham dengan izin predikemen tiap-tiap wakil rakyat. Saya pun dulu gelabah juga nak kejar 5 minit, 7 minit kan. Tapi banyak benda nak cakap. Apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Harau, Yang Berhormat Indra Mahkota, saya akan panjangkan dalam mesyuarat kecil kami. Ya.